Pukul kamu emang. Oh iya, Teh, kakak mau nanya, 1x1 berapa? 2. 1. Iya, 2 tuh kalau 1 tambah 1. Kak, lapar gak sih? Iya sih, lapar, aku belum bisa lapar. Ya udahlah, kita masak samyang aja. Kebetulan kemarin katanya mama habis makan beli samyang. Ini deh, mama tuh beli ini sama ini. Dan ini kemarin kakak beli cikubun cabai level 10. Ini samyang ayam carbonara. Kalau yang kakak apa? Yang aku ini samyang rasa ayam pedas. Jadi kita masak. Yaudah, yuk. Dan kita ambil dulu. Ini samyang carbonaranya. Kalau ini samyang ayam pedasnya. Oke guys, sekarang kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu. Kita makan. Ya agak takut. Soalnya aku ayam pedas. Jadi bismillah. Yes. Pedas banget. Rasanya tuh enak. Kayak pada umumnya. Cuma gimana ya, ini baru masuk lidah. Baru nempel ke lidah langsung pedas. Cobain. Ya udah nih. Enak gak? Ya ini enak sih. Keju biasa. Coba katanya. Masalahnya aku pedas banget. Mau coba? Aduh. Aduh guys, ternyata lebih nantang ya. Susah ambilnya. Itu beda teksturnya. Kenyal. Yang aku tuh kayak tekstur biasa, tapi yang Reva tuh tipis-tipis minyak. Terus juga kenyal-kenyal yang aku. Yang aku juga kenyal sih. Lanjut makan. Minum lagi. Ya Allah. Ya Allah. Susah banget ya pakai sumpit. Susah. Pedes banget. Rumah. Menantang bibir sama lidah. Astaga. Ini guys, apa? Sambil lupa aku baru tahu tadi pas dimasak, aku lihat bumbunya tuh cuma ada 2. Wijen rumput laut sama saus. Rasanya pedes banget. Kirain enggak pedes. Dan kakak. Entar deh dikit. Guys. Aduh, baru makan sedikit banget, gak kuat. Aku udah mau nangis.
Aduh. Gimana kak? Rasanya kak? Pedes banget, aku ngeluh, pedes. Rasanya terlalu pedes. Gimana deh, kayak ini. Oh, yang pedes ini dong. Awalnya tuh kira tuh biasa aja kan ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa kenyataannya tuh ini pedes banget ya. Baru megang, baru nyentuh lidah tuh udah pedes banget. Astagfirullahaladzim. Makanya aku nyentuh. Ya aku hampir 10 menit ngemutin es. Enggak. Hampir 10 menit aku ngemutin es. Ayo makan aja yang ini. Enggak tenang. Ya udah ya guys, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis, kalian gak bakal rugi. Jangan subscribe. Gak pakai ongkir, selalu aja gitu.